Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Kuri Bajaj. Kali ini Mas Kuri Bajaj ada di pangkalan Jalan Bang Puskesmas nih sahabat. Jadi Mas Kuri Bajaj di pangkalan Jalan Bang, satu niatnya silaturahmi bareng para supir bajaj. Semoga dengan silaturahmi ini kita membawa keberkahan buat sahabat Mas Kuri Bajaj dimanapun berada. Semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani, rezekinya selalu lancar, berkah barokah melimpah ruah. Bisa buat bikin rumah, ataupun bisa untuk beli sawah, ataupun bisa untuk sedekah. Dan bisa buat beli mobil mewah yang harganya murah meriah. Dan bisa pergi ke Madinah, dan bisa ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hajat kita satu persatu dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, di belakang saya ada Pak Nur nih. Jadi Mas Kuri Bajaj mau tanya-tanya sama Pak Nur soal kondisi narik hari ini seperti apa nih Pak Nur, gimana nih punya kabar hari ini? Ya sehat-sehat selalu. Sehat selalu ya. Tadi mulai aktivitas kerja, Pak Nur mulai berangkat narik jam berapa Pak Nur? Saya berangkat narik dari rumah itu jam setengah delapan. Setengah delapan. Ya, setengah delapan. Sekarang jam berapa Pak Nur? Sekarang kira-kira jam setengah sembilanan lah. Sudah dapat tarikan apa belum? Ya sudah satu. Alhamdulillah satu, ya. Alhamdulillah. Kita syukuri aja lah semuanya. Iya. Alhamdulillah sudah dapat tarikan. Iya. Mulai aktivitas kerja tadi mulai setengah? Setengah delapan. Setengah delapan. Terus pulang aktivitas kerja nyampe jam berapa Pak Nur? Saya kadang-kadang itu jam setengah delapan baru pulang. Setengah delapan malam? Malam. Oh iya. Habis isya lah. Habis isya. Iya. Gimana tuh Pak Nur soal kondisi tarikan hari ini, bulan ini, gimana, rame apa sepi apa gimana Pak Nur? Ya kalau dikata, dibilang sepi ya ada penumpang. Iya. Dibilang ada, dikata rame ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi sedang-sedang saja ya Pak ya, Nur ya? Sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Yang penting ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang amin telah memberikan rezeki ya kepada kita.
rezeki yang halal kepada kita semua. Betul, betul Pak Nur. Terus ngomong-ngomong, keluarga di sini apa di Kampung Pak Nur? Kalau keluarga saya di sini, ya di Jakarta. Di Jakarta, keluarga di Jakarta ya. Iya. Terus anak berapa Pak Nur? Anak 4. Anak 4, ya. Istri? Istri 1, matamu 3. Satu di sini apa di mana? Berarti iya. Berarti istri satu ya. Satu. Iya, enggak pengin nambah. Enggak. Oh, enggak. Udah tua. Udah tua. Ini kalau ini pengin nambah nih. Ini bapaknya namanya siapa nih, Pak? Pak Masna. Bapak ini Pak Masna ya. Iya. Narik baja sudah berapa tahun, Pak? Saya narik baja kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Iya. Ya. Gimana Pak soal narik baja, rame apa sepi apa gimana? Alhamdulillah kita banyak bersyukur, diberi nikmat sehat. Betul, betul, betul. Iya. Ya. Keluarga di kampung apa di Jakarta, Pak? Keluarga di kampung. Di kampung. Wilayah Subang. Subang. Iya. Biasanya pulangnya sebulan sekali apa dua bulan bulan sekali apa? Saya tiap bulan. Setiap bulan pulang. Setiap pulang. Berarti alhamdulillah Bapak rezekinya lancar dong. Amin, amin. Bisa pulang amin. Kampung. Iya. Tadi dengan Bapak siapa ya? Pak Masna. Pak Masna nih sahabat nih, jadi beliau itu mangkalnya di kawasan Jalan Bang Puskesmas ya. Jakarta Selatan. Betul. Oke Pak Masna, terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama. Semoga saya doakan rezekinya selalu lancar. Amin. Amin. Barokah melimpah ruah. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Nur ya, Pak Mas saya. Nih, kita lanjut lagi ya, Pak Nur ya. Iya. Jadi keluarga di Jakarta ya, Pak Nur ya. Istri tapi satu ya. Satu. Enggak nambah lagi. Kagak. Bercanda Pak Nur. Iya, enggak apa-apa biar kita humor, awet muda. Gitu. Ini sahabat, beliau seorang supir bajaj. Sudah berapa tahun ya Pak Nur? Iya. Bajaj, kira-kira? Pokoknya kira-kira dari jebrol baja merah aja tahun berapa itu. 30 tahun ada enggak? Ada. Lebih. Lebih. Nih, beliau berarti senior saya narik bajaj itu sudah 30 tahun lebih. Kalau Mas Puri bajaj kan kira-kira baru 25 tahun sahabat. Jadi Pak Nur ini sudah senior ya Pak Nur ya? Iya. Suka dan dukanya seorang supir bajaj itu apa Pak Nur? Suka dukanya dulu. Dukanya dulu. Dukanya itu kalau kita narik jauh. Jauh. Terus? Kena macet. Gak dapat penumpang lagi. Itu dukanya Pak Nur. Iya. Kalau kena macet, narik jauh, gak dapat, baliknya gak dapat penumpang lagi. Itu dukanya. Gitu. Iya. Oh, kalau masalah kerusakan itu gimana? Kalau kerusakan ya kita biasa saja gitu. Biasa aja. Ada rezeki diperbaikin gitu. Perbaikin. Oh berarti dukanya gitu. Iya. Kalau narik jauh, habis nurunin penumpang, pulangnya nggak dapat. Iya. Kan lagi. Iya gitu. Oh seperti itu Pak Nur. Iya. Tapi kita syukuri aja lah. Syukurin namanya aja. Kita kerjaannya supir bajaj. Jadi betul. Kalau kita kebanyakan bersyukur, alhamdulillah. Kita rezekinya pasti ada pasti di depan. Ada. Betul betul. Gitu. Kalau sukanya Pak Nur, sukanya, suka narik bajaj. Kalau sukanya ya itu, kalau sumpamanya dapat duit, kasih sama keluarga, ya gitu. Kalau sumpamanya dapat 300, keluarga 200, gitu. Saya megang 100. Okay. Namanya di kendaraan tuh dompet nggak boleh kosong, Mas Puri. Betul, begitu. Betul. Ya, terima kasih ya Pak Nur ya. Oke. Okay. Atas waktu dan kesempatannya, semoga Pak Nur sehat. Amin. Sehat selalu, berkah selalu. Amin. Amin. Oke, perjumpaan Mas Puri baca bareng Pak Nur tadi. Amin. Waktunya sebentar, semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Rezekinya selalu lancar, berkah, barokah. Amin. Barwa. Amin. Dan jangan lupa amin. Like, comment, subscribe, and share. Bila itu topik berita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.